The ending is just the beginning. Kematian itu baru bermula kehidupan yang sebenar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza jasadu daqala qabrahu farudda ruhu fil jasadi. Bila jasad dimasukkan ke dalam kubur, dikembalikan ruh ke dalam badan. The closer you get to the meaning, semakin hampir kamu kepada maksud kamu dihantar ke atas dunia ni, the sooner you know that you are dreaming, semakin cepat kamu mengetahui, menyedari hakikat bahawa kita hanyalah mimpi. Jadi dalam lagu ni, walaupun dia ni Ronnie James Dio ni, nama kumpulan dia Black Sabbath, dan dia ni sebenarnya tengok dia ni memang habis lah, brutal lah, muka dia pun nak macam setan, yeah? Tapi ada message tersembunyi. Jadi orang tanya lah, kalau gitu dia ni macam mana? Ha, sebab itulah dalam Islam dia tak pakai hati saja. No? Tak boleh pakai hati saja. Mana ni? Duduklah hati. Awak tak semayang? Dalam hati. Awak tak makan? Dalam hati. Boleh kalau tu? Walaupun iktiqat dia dari segi tauhid rububiyah dia betul, dia yakin bahawa ada hidup lepas kematian, tapi tidak mengikut tarikah ataupun tidak mengikut perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi syariat, tarikah, ikat, makrifat dia. Namakah apa yang berlaku, tidak diterima dia sebagai orang yang beriman kepada Allah, kecualilah kalau dia lahir zaman Nabi yang sebelumnya. Kalau dia lahir zaman Nabi Isa, dia ikut Nabi Isa, berjaya lah dia. Tapi sebab dia lahir selepas kelahiran dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sendiri pun, orang Islam sendiri pun kan. Ada bawa lemban sampai dah. Lemban sampai dah. Mai lemban dah. Awak nak suka saya turun lah? Awak nak suka saya turun lah? Awak nak suka saya turun lah? Haa? Tu? Tengok. Okey, alhamdulillah. Kita mengalu-alukan kedatangan saudara kita, Bob Lokman. Takbir! Saya terkejut sampai saya lupa habis lah saya cakap apa ni. Dia cerita apa saya buat tu? Tarikah! Haa, tu dia. Bob, abang lah, tarikah. Kan, lagi nak cerita pasal tiket pula kan? Tak lah. Okey, mana kata di sini, walaupun dia meyakini keesaan Allah satu-satunya, tiket pun tak pernah dia mencurigai, tapi tak mau ikut amalan. Mana kata pakai hati ke semua? Sebab tu dia ada qalbi qawli fi'li, ataupun lidah tak mau cakap. Oh, tak boleh cakap lah benda ni, duduklah hati. Eh, tak boleh juga. Awak tak mau ucap, tak mau ucap, dan tak mau buat, tak mau sembahyang, tak mau apa, tak pakai. Begitulah berlaku pada penyanyi rock balak tu, Ronnie James Dio. Walaupun dia tidak tengok, tapi tak tahu lah kok dekat nanti dia mengucap tu lain cerita, kita pun tak tahu. Tapi sekat kita tahu, tu dah. Ini muslimin muslimat amati Allah sekalian. Apa saya lupa lah tadi. Dan lagu-lagu ni bila kita dengar dalam keadaan kita macam ni, maka insya Allah kita akan nampak kebaikannya. Cuma kalau nak dijadikan dia sebagai alat utama untuk bagi kuliah, untuk bagi tarbiyah, untuk mengajar, payahlah sikit. Tak boleh lah kan? Tapi sebagai untuk bagi tahu bahawa sebenarnya ilam Islam itu syumul, nak bagi tahu bahawa Islam ni ada macam-macam benda yang kita nak takut. Tak ada, hari ni orang takut ikut Islam tak boleh, hati, tak boleh, hati, tak boleh. Sebab apa? Benda ni berlaku dalam orang rock dulu ni. Antara lagu-lagu yang orang rock buat ialah memprotes belenggu yang ada atas mereka. Ha. Jadi dah menjadi naluri manusia, dia tak suka terbelenggu sangat. Jadi sebab itulah hari ini satu salah faham atas Islam ni, bila kata jadi Islam ya, masuk perjuangan Islam ya, orang tak boleh, tak boleh. Memang ada yang tak boleh, tapi ada yang diberi kelonggaran atas syarat-syarat yang ketat lah. Takkan nak buat macam dulu ke, nak pakai rok pendek apa semua, tak boleh lah. Tapi makna kata tak boleh langsung kau, orang muda semua takut. Ui, saya tak, tak boleh. Anu pun tak boleh, ni tak boleh, tak boleh. Contohnya macam saudara saya kita ni kan dulu, dia baik dengan satu kumpulan tu. Jadi makna kata di sini, pada ketika tu mak-mak drop, dia nak suruh orang kata apa, nak memprotes apa yang berlaku ke atas diri mereka. Orang muda hari ni pun sama. Sebab orang muda dia pun dare to be different. Mereka nak jadi berlain pada orang lain, dia pun tak mau sama. Dan jiwa orang muda ni satu jiwa yang orang kata rebel. Dan jiwa yang nak merontak. Sebab itulah dalam Islam ada kaedah dia, ada cara dia, ada untuk supaya apa, kita tak bagi mereka ni terus piduk seorang-seorang mereka tanpa bimbingan. Maka sebab itulah dalam Islam ada perkara-perkara yang dibenarkan. Ada ustaz yang lebih alim pada saya, dia akan cakap bagaimanakah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah datang, disambut oleh orang Madinah dengan talu al-badru alaina
Itu salah satu. Banyak lagi lah perkara-perkara lain di majlis-majlis perkahwinan. Maknanya kata sini, jangan melalaikan. Masa saya sebut tadilah dadah. Dadah ni kalau guna untuk apa? Guna untuk orang nak apa? Operation, bius. Guna untuk ubat lah. Sebab tu dadah ni dia panggil salah guna dadah. Baru salah. Kalau guna cara yang betul, tak salah. Begitu juga lagu ni, kalau salah guna cara nyanyi, salah lah. Dan kesan pun sama juga. Kan, dadah ni kalau kena, payah nak tinggal. Begitu juga dengan lagu. Oh, payah. Dia masuk dalam sanubari. Ha, dia lekat. Sebab apa? Dia ada seni dia. Seni dia. Bila dengar dia, hati dia berdetik. Tuk, tak, tuk, tak, tuk, tak. Lagu tu. Jadi sebab tu kita ubah persepsi dia daripada hanya dengar untuk seronok-seronok pada pengajaran. Jadi saya dah ada lagi lagu-lagu yang bila kita dengar, contohnya lagu ni. Sebelum saya habis majlis ni, sebuah lagu daripada kumpulan rock terkenal zaman nak saya tak ingat 70-an akhir. Lagu ni selalu kalau lagu heavy tak tahu lah orang tahu ke tak, tapi saya nak bagi. Dia kata akan mendatang musibah terbesar, wajib percaya harus nantikan. Kalau angin yang lalu tak ingin berkenalan, yang dulu hanya mainan. Ha, itu dia. Tengok lagu apa? Kumpulan Sweet Charity. Dengar macam lagu tu tak ada apa huhara. Tapi dia kata akan mendatang musibah yang terbesar. Buh hukum lah tu. Wajib percaya. Apa yang wajib percaya? Kalau rukun iman wajib percaya pada hari kiamat. Ha, mana kata apa lah? Saya kata apa lah? Ah, kalau angin lalu tak ingin kenalan, yang dulu hanya mainan. Nak beritahu, tsunami, lagi apa lagi, gempa bumi, gunung merapi, apa semua ni, bandingkan dengan kiamat, macam mainan saja. Tak ada apa. Tu lagu tu. Sebab apa? Hari kiamat ni dia blind. Quran cerita, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digegar segegar-gegarnya, wa akhrajatil, mengeluarkan akan bumi itu, asqalaha, apa yang dalam isinya. Kalau gempa bumi dia telan habis ni, habis kemah-kemah eh. Tapi bila hari kiamat dia keluar habis semua, maka manusia pada ketika itu, wa qala al insan ma laha, apa ni? Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, apabila lagu kan, apabila kita hati yang saya sebut tadi yang tidak ada ruang, tidak masuk dia, sorry, yang tidak ada, yang tidak boleh diisi ruang tu melainkan dengan iman takwa, diisikan dengan iman dan takwa, barulah kita nampak kebaikan-kebaikan yang Allah letak dalam setiap benda yang dia jadikan.